Izin Pak Iwan, boleh nanya Pak? Apa tuh? Ini kenapa nggak langsung diberikan kalau nomor rekening berikutnya, kenapa nggak langsung diberikan kepada pelanggar? Ini kan Bang, kendaraannya mati. Iya. Ya. Jadi kalaupun diberikan tilang biru, ya kan? Tilang biru itu kan hanya pelanggar yang kategorikan lah ringan. Ya. Beliau ini tidak punya SIM. Iya. Kalau tidak punya SIM kan fatal loh. Pagi. Pagi, Pak. Dengan Junior, Bang, Bunggolan. Ya. Apa salah tadi? Salah saya sih cuma pajak mati. Sama SIM saya belum siap, Pak. Terus? Saya udah pajaknya itu rencana, ini saya ngambil berkas. Dua minggu lalu. Oh, udah ada ngambil berkas ya? Enggak, saya ambil berkas. Ambil berkas dua minggu lalu. Intinya rencana mau saya pajak nama nanti. Oh, pajaknya lah. Kereta ditahan atau gimana? Ditahan, Pak. Ditahan ya. Ya, saya sebagai warga negara harus memperhatikan juga lah, Pak. Ya. Tuh, Bang. Gimana pun saya yang saya di jalan. Ya, bilang normal lagi. Iya. Kapan, Bang? Apanya? Apa? Situ sidangnya tertulis. Bisa izin, Bang? Tidak, izin, Pak. Pegang aja, Bang. Kita lihat nomor serinya, Bang. 007-0486 3 pasal bang ya, kena ya. Nanti setelah 3 pasal ya bang kena ini. Apa aja itu? 288 ini apa? Nanya sama Pak polisinya, apa aja kok sampai 3 pasal coba saya tanya. Pak, saya mau nanya, kok bisa sampai 3 pasal? Anda saya jelaskan tadi deh, ya, pelanggarannya tidak punya SIM. Ya. STNK-nya juga mati, yeah. Yang ketiga platnya juga mati, STNK-nya. Ya, jelas pasalnya tadi. Kan saya tunjukkan tadi udah, ya kan? 288 ayat 1, 288 ayat 2, 287 ayat 3, ya. 268. Tip, SIM, STNK, dan plat. Kira-kira, gila ini apa-apa masalahnya? Kira kalau balik nama berapa, Pak? Kalau sekarang? Kalau balik nama itu urusan kan tadi? Urusan tadi? Iya. Lengkapi berkasnya, itu tadi saksa. Oke? Bang, izin bang, saran aja. Nanti ini kalau cepat ya selesai abang urus. Ini abang tebus dengan abang mau bayar ke rekening atau mau ikuti sidang? Ya, saya kurang ngerti juga isi sidang itu gimana. Coba tanya, ini gimana prosedurnya? Kalau mau menebusnya kan bisa harus mencantumkan nomor beripanya.
nomor rekening supaya nanti selesai Bang urus lengkap semua berkas Abang. Nah, Abang tanya nomor rekening privanya mana supaya bisa diambil sepeda motornya nanti. Gimana tadi, Pak? Nomor rekening privanya ada dicantumkan ya? Kalau selesai nanti Abang. Pak, ini kalau misalnya kasih ke bayar lewat rekening, itu langsung satu atau kan? Transfer pulang. Tapi dulu sistem dana di fotokopi bukan mati ya, saya jadi pelajaran sama di depannya kalau sistem dana mati itu nggak boleh yang panjang. Oke. Izin Pak Iwan, boleh nanya Pak? Apa tuh? Pak? Ah, ini kenapa nggak langsung diberikan kalau nomor rekening privanya, kenapa nggak langsung diberikan kepada pelanggar? Ini kan Bang, kendaraannya mati. Iya. Ya, ya. Jadi kalaupun diberikan tilang biru, ya kan? Tilang biru itu kan hanya pelanggar yang terkategorikan lah ringan. Ya. Beliau ini tidak punya SIM. Ya. Kalau tidak punya SIM kan fatal loh. Tadi saya sempat berdebat sama beliau, ya kan? Tidak punya SIM, ya. Berarti apa? Lagi diurus Pak katanya. Berarti belum punya, belum miliki, ya kan? Ya. Kalau namanya belum memiliki kan, jadi nggak boleh. Namanya surat izin. Tapi izin Pak, kalau mengambil kendaraan kan siapa aja kan boleh, nggak mesti harus Abang ini, siapapun boleh. Nanti boleh ngambil tanpa harus punya SIM, yang boleh. Punya SIM yang nanti boleh ngambil, boleh. Seperti itu, nanti boleh. Kapan aja, yang penting satu hari ini bisa Abang kelar, itu maksudnya kan berarti kan tetap bisa dia setor hari ini. Boleh, ini. Lengkapi juga dulu berkasnya Pak. Iya berkasnya, itu maksudnya iya. Lengkapi berkasnya dengan semua itu, seperti ini, boleh. Yang dia boleh. Mau bayar rekening, kenapa nggak dikasih langsung gitu nomor rekeningnya. Berkasnya belum dilengkapi Bang. Karena harus lengkapi dulu ke sana, ke kantor. Gitu dia? Iya. Nggak pasti harus dikasih langsung nomor rekening. Seperti tadi aku ada berapa kali, 3 kali aku lihat tadi, Abang nggak ada kasih kayaknya nomor rekening privat kepada pelanggar, iya. Abang selalu ngarahkan ke kantor, gitu loh. Bang, kalau yang biru. Tadi bahkan ada yang minta lewat tanggal sidang, kalau bulan depan di mana Pak? Ya kita bilang lagi kejaksaan. Iya, tetap nggak dikasih nomor rekeningnya. Walaupun dia lewat kan tetap itu si pelanggar harus diberikan nomor rekening privat, betul Bang? Bang, Abang tahu nggak maksudnya kalau dia sudah bilang lewat dari tanggal itu? Berarti dia lagi sibuk, lagi banyak kegiatan mungkin, ya kan? Sementara kalau dia menunggu itu mungkin nanti bisa dia bilang, nanti juga bisa juga di kantor dia minta privatnya, nggak ada masalah. Kalau di sini kan bisa juga diminta. Ya. Ya, tapi kalau dia nggak mau? Loh, yang menentukan kok dia, kok pelanggar? Kenapa? Yang menentukan kan Pak Polisi yang menentukan. Nah itu saya tanya gini, Pak. Abang melanggar nih. Iya. Ditilang SIM. Iya. Ya kan? Sampai 10 tahun, Abang nggak mau tebus-tebus, harus dipaksa polisi, Abang harus menebus ya? Bukan. Jadi bukan seperti itu. Ditebus atau tidak, tetap harus Abang berikan saat itu juga nomor rekening berapa. Kalau mau ditransfer atau tidak. Bang, ada orang, ya kan, tidak sama pemikirannya. Seperti yang pemikiran apa? Mungkin gila, pemikiran apa? Rekeningnya sekarang juga. Langsung ke kantor tadi. Lengkapi dulu berkasnya. Fotokopi kan SIM-nya. Kalau masalah lengkapi berkas Pak, sampai rumah dia saya berlengkapi. Iya. Sampai mana? Sampai rumah saya lengkapi terus. Saya mana pulang di? Kita kan sekarang saya pulang dulu ini. Ini saya pulang dulu saya lengkapi terus. Kita cerita bukti sekarang di, ya kan? Bukan cerita. Katanya. Siapa yang katanya Pak? Saya kan tadi ada bilang nanti saya lengkapi di rumah. Oke, nanti di kantor. Nanti. Ini saya mau pulang saya lengkapi. Ya udah. Berarti kan nanti. Mana saya mau ke KPSDK dan nah, itu dari pernah masalahnya. Beliau juga ada kesibukan. Jadi ya, jangan dipaksakan bukan. Kehendak orang. Bukan. Jadi masalah dipaksa atau tidak itu penentunya di Pak Polisi. Apa enggak perlu Bapak tahu dia sibuk atau tidak, tetap harus diberikan nomor rekening itu, Pak. Itu Bang. Itu harus tetap diberikan. Kenapa? Gini, Pak. Ya kan? Jadi kalau orang tidak punya waktu, ya kan, harus kita paksakan, harus dia punya waktu, kan tidak. Ini kan apa? Pelanggaran. Iya, yaudah. Bukan masalah punya waktu, yang penting tetap harus diberikan. Kapanpun dia mau nebus, kalau saya sih waktu saya ada. Nah, kapanpun dia nebus, dia ada waktu tadi, lengkapi berkasnya. Okay. Saya mau naik apa coba, saya pulang aja udah belum bisa. Jadi gini, jadi itulah dia salah satu contohnya, Bang, ya. Nggak bisa kita bilang, ya kita ada waktu katanya. Kita suruh lengkapi berkasnya. Saya mau naik apa? Berarti kan nggak ada waktunya untuk melengkapi berkas.
Dia dalam arti seperti ini. Ya, mungkin nanti bisa saya bantu antar lah. Oke, saya bantu antar. Dalam arti seperti ini, berikan nomor lagi biar diselesaikan. Bang, bawa baby, silakan ke kantor. Harus tetap ke kantor ya, tetap semua ya. Apa urusan beripa tetap ke kantor ya? Langsung ke kantor, kalau bisa langsung rekening aja, langsung rup. Berdeh langsung enak. Tapi berkasnya dulu deh. Oke? Cuman berkas gini aja gampang, hebat nih, butuh bukti, Bang. Ya, gampang bukti. Dalam arti nanti memang harus abang lengkapi STNK, itu bukti, Bang. Nanti baru abang datang langsung seperti itu. Tapi dalam hal ini, beliau harus, Pak Polisi harus langsung ngasih rekening nomor kita. Seandainya abang udah siap nanti, nggak perlu abang ke kantor-kantor. Gimana minta itu? Nomor rekening. Itu yang masalah, nggak perlu ke kantor-kantor. Ya, buat saya ke kantor, Pak, itu yang buat yang namanya makin banyak kerjaan, Pak. Jadinya... Abang dengar sendiri jawaban, kan? Bukan, bukan ibaratnya seperti ini. Enggak lah, Pak. Kalau misalnya saya ke kantor, saya makin banyak kerjaan. Bagus, saya minta rekening sekarang. Abang, abang dengar. Kereta tetap disita, ngerti. Tetap, ya kan itu, Bang. Tetap disita, dalam arti dia mau selesaikan berkasnya nanti. Kalau udah selesai STNK-nya, berarti kan bisa ditebusnya melalui BRI manapun. Bisa. Bang, itu yang mana? Enggak mesti harus ke kantor, kan? Bang, berkasnya mana dulu, Bang? Bang, apa ada tempat fotokopi berkas ini, Bang? Bagi berkas yang berkas ini? Enggak, dalam arti itu harus hidup platnya itu masih ada, Bang. Itu STNK sama pajak tetap harus hidup. Itu dia, Pak. Baru bisa Abang ambil.